kita memang tak selalu sependapat. Sebab I nyanyi untuk mengikut yang sekarang punya punya cita rasa. Macam suami pula, dia memang satu-satu-satu sangat-sangat teknikal. Kali pertama, kita gabungkan 6 founder dalam satu music video. Storyboard video clip ni kalau bercerita dengan ringkas? Dia tentang silaturahim. So kalau dengar lagu ni, message dia tentang silaturahim. Sebab apa-apa pun, kena eratkan silaturahim lah. Alia, mungkin orang tanya kenapa Thank You Allah. Adakah dia sebab kedatangan bulan puasa atau macam mana? Lagu ni saya dapat ketika PKP, which is first project saya dengan untuk endorsement, iaitu Zafisha Simply. So that time kita tahu everybody terkesan dengan PKP, tapi saya dapat offer yang agak besar daripada Zafisha Simply. So ayat pertama yang saya guna, Thank You Allah. So daripada Thank You Allah offer itulah, saya realisasikan menjadi lagu. Okay, mungkin ramai orang nak dengar lagu ni ataupun tak sabar nak tengok video klip dia sebab ada penampilan Puris kan. Jadi boleh ceritakan sikit tak proses apa melamar Puris untuk join dalam lagu ni? Proses dia agak lama juga. Lama kerana kita tahu jadual dia yang sangat padat, dan dengan majlis yang apa kata, secara majlis perkahwinan yang diadakan, macam semua orang tak tahu tiba-tiba kan. Jadi agak susunan jadual tu agak terganggu juga, tapi kita tetap tunggu. Dan alhamdulillah, dia pun dalam waktu sibuk, dia tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Komitmen dia lah. Sebenarnya dia first adalah disarankan oleh banyak pihak, sebab kita mendengar juga komen-komen, nasihat-nasihat dan juga idea-idea daripada luar. So kebanyakannya cakap Puris. Mula-mula kita pun rasa macam takut juga, tak pernah bekerja kan. Tapi bila dia masuk vokal dia, kebetulan itu memang rezeki, sebab suara lelaki dia tu sesuai dengan opening dan closing lagu ini. Dia datang rumah dengan manager, my punya manager pun ada sekali, semua kan kita discuss. 3 hari lepas tu dia dah masuk vokal. So semuanya berjalan dengan lancar, walaupun jadual dia yang sangat padat. Jodoh pertama, saya percaya rezeki dan jodoh. Bukan jodoh apa, jodoh lagu. Dan saya rasa itu adalah tuah saya lah. Reaksi suami bila pertama kali dengar lagu tu secara penuh? Kita memang tak selalu sependapat. Sebab I nyanyi untuk mengikut yang sekarang punya cita rasa. Macam suami pula, dia memang satu-satu-satu sangat-sangat teknikal. Jadi kita selalu bercanggah kat situ. Tapi end of the day, dia akan, this is you, macam tu. Tak boleh apa-apa lah, itu memang you, macam tu. Oh, maknanya dia bagi pendapat jugalah. Dia bagi pendapat juga. Sebab orang-orang yang seangkatan dengan dia memang akan sangat-sangat detail. Setiap baik-baik, lenggok-lenggok, patah-patah macam tu. Tapi macam sekarang, so saya duduk antara dua era, antara era suami dan era sekarang kan. So saya kena akur di mana saya terapkan kedua-duanya dalam lagu tu. So macam cakap lah, end of the day dia memang akan tahu, memang aku tak buat apa ni, kau lah macam tu. Nak juga, thank you lah sebenarnya. Tapi belum direzekikan lagi, doakanlah untuk saya. Sebab saya percaya kuasa doa ni sangat luar biasa. Jadi kalau nak kata macam oh dia dah pregnant ke, untuk saat ketika ini memang belum berrezeki lagi. Doakan yang terbaiklah untuk saya kan. Okay. Lagu ni bila dilancarkan secara rasmi, music video sekali? InsyaAllah Syawal. Syawal. Jadi kepada semua yang terlibat, para sponsor, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan daripada hati yang paling dalam, terima kasih banyak-banyak. Dan harap sangat dapat bekerjasama lagi di masa akan datang. Terima kasih. Part 2 lah. Part 2. Thank you Allah.